baru ngeliatnya aja udah seger banget, apalagi kita udah nyobain ya. Welcome back to my channel Fitri Helen. Okay guys, jadi malam ini aku mau nyobain strawberry snow es yang sebelumnya aku udah nyobain mangko ya, atau mangga es krim, dan sekarang aku coba nyobain ini strawberry-nya. Sebenarnya aku nggak terlalu suka yang asem-asem gitu ya, tapi penasaran kalau yang untuk yang rasa coklat aku juga udah nyobain, dan rasa-rasa lain juga aku sempat nyobain, makanya biar nggak penasaran mau nyobain kayak gini. Jadi ini satu porsinya itu sekitar 170 NT ya, atau kurang lebih kalau di Indonesia hampir 100.000. Gede biasanya. Aku biasanya 2 orang, tapi berhubung tadi ngedadak banget jadi aku cuma 1 orang guys. Wah, dan ini serius banyak banget yang datang. Aku coba pindah duduk aja kali ya. Okay, gengs, jadi di sini masih di Pasar Lincang Street Night Market ya, dan harganya itu bervariasi. Harganya juga nggak mahal-mahal banget. Tapi biasanya kalau satu mangkok ini kan porsinya porsi gede ya, porsi gede biasanya tuh 2 orang. Tapi berhubung aku buru-buru dan nggak sempet ngajak temen, akhirnya aku cuma makan sendirian aja ya. Ini banyak sih guys, lucu banget. Oh ya, di sini. Aku nggak bisa ini soalnya. Kalau yang rasa itu juga banyak ya. Oke, sekarang kita cobain. Jadi ini ada apa aja? Ini saya lihat ya. Kalau kemarin kan varian yang mangganya, sekarang ini yang versi stroberinya guys. Wah, ini banyak banget stroberinya tuh full. Kalau nggak seperti itu nanti bisa. Jadi di atasnya juga ada topping ini ya, tambahan madu, dan ini ada es krim rasa stroberinya juga. Kita cobain. Satunya asem-asem gitu ya guys. Tapi ini sumpah seger banget, seger banget. Baru ngeliatnya aja udah seger banget, apalagi kita udah nyobain ya. Ternyata nggak terlalu asem loh guys. Serius, ini nggak terlalu asem. Justru rasa stroberinya itu kerasa banget, apa ya, manis. Dan asamnya tuh nggak terlalu banyak. Ini bisa lihat. Ini banyak banget. Kita bisa nyobain varian lainnya. Kalau bisa mah kita ngajak temen ya. Soalnya kalau untuk seorang tuh gimana, banyak banget ini, nanti aku bakal minta dibungkus untuk pulang juga guys. Yang gini ini padahal sekarang belum musim panas, masih termasuknya musim dingin, tapi nggak terlalu dingin, kadang anginnya kenceng tapi cuacanya itu lumayan panas gitu guys. Gak seru ya kalau yang videonya gak nongol. Tapi ini karena seperti yang aku bilang, aku kan mendadak banget jadi gak ada rencana apapun guys. Snow ice-nya kalian bisa lihat. Wah, seger banget, dingin, nyus, tapi mantap rasanya, kalian bisa lihat.
strawberry, dan ini juga kan ada es krim yang strawberry-nya juga. Pelanggannya banyak banget yang datang. Kalau dulu aku sempet order tapi nggak aku makan di sini ya, karena waktu itu udah buru-buru banget, jadi nggak sempet juga mau ambil video di dalam sini, dan kebetulan di dalam itu penuh, pelanggannya banyak banget, tapi nggak dapat tempat duduk, akhirnya aku bawa pulang. Pasti dominannya ke strawberry, dan ini juga kan ada es krim yang strawberry-nya juga. Pelanggannya banyak banget yang datang. Lebih suka snow ice-nya ya kayak gitu.